Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Sumedang ngokolakeun prak-prakan nitenan serta nalungtik leuwih gemet kasagaan sakolaan dina hambalan SMP di Kabupaten Sumedang. Hasilna nyindakeun pihakna bakal ngalakonan uji coba prak-prakan diajar kalawan langsung di sakolaan dina hambalan SMP dina taun 2021. Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Sumedang Iwa Kuswairi ngebrehkeun, tim Gugus Tugas Kabupaten Sumedang nyorang prak-prakan panitenan turta panalingaan ka saban sakolaan anu bakal ngokolakeun kagiatan diajar kalawan langsung di sakolaan. Dumasarkan hasil panitenanana, eta sakolaan teh sayaga ngalarapkeun protokol kasehatan kalawan hade. Upamana wae nyayagakeun tempat keur kukumbah leungeun, salawasna make masker, ngajaga jarak, sarta ngabagi jadwal sakumna siswa nalika prak-prakan diajar. Rarancangna gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Sumedang bakal nguji coba SMP anu bakal nyorang prak-prakan kagiatan diajar kalawan langsung di sakolaan dina taun 2021. Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Dikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri bahwa kabupaten kota zona hijau dan kuning dapat melaksanakan KPM tatap muka dengan izin dan SOP tentunya dari gugus tugas daerah. Maka untuk di Kabupaten Sumedang saat ini, sejak tanggal 19 Oktober yang lalu telah dilaksanakan tatap muka untuk SMA. Dan dari gugus tugas kita juga sudah melaksanakan pengecekan ke lapangan dan itu alhamdulillah berjalan lancar. Nah, untuk SMP rencana akan diuji cobakan mulai tahun 2021 bulan Januari pada saat semester genap. Mengatur siswa barangkali sesuai dengan anjuran dari dinas pendidikan ataupun dari pusat. Dilaksanakan pembelajaran tatap muka yang tidak 100%, yaitu 50% dari 32 siswa satu kelas, barangkali hanya 15 atau 16 siswa yang bisa melaksanakan tatap muka. Gugus tugas COVID-19 Kabupaten Sumedang ge salawasna ngageuing pihak sakolaan anu geus sayaga ngokolakeun kagiatan diajar kalawan langsung di sakolaan sangkan salawasna tuhu kana protokol kasehatan anu dicindekeun ku pihak pamarentah. Kukituna sumebarna COVID-19 di Indonesia, utamana di Kabupaten Sumedang bisa diungkulan tepi ka beres roes. Diki Guntara, Bandung TV.